Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah di sirkuit Mandalika dan kita berada di trek lurus 700 meter di lantai area pedok. Ya, di sini bisa kita pantau rakitan untuk besi di atas permukaan lantai yang sudah dicor di area pedok di sini. Ya, besi yang sudah dirakit ini tinggal dilakukan pengecoran kembali sebagai lantai pedok nantinya. Oke kawan-kawan, ikuti terus video ini dan seperti biasa yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung supaya kita sama-sama dapat memantau progres pembangunan sirkuit Mandalika sampai rampung. Mantap. Ya, kita akan review juga aktivitas pengerjaan yang ada di gedung race control di sebelah barat. Mantap. Ya, tak lupa juga kita pantau di sini aktivitas penggalian tanah permukaan di lahan pedok masih berlangsung sengit kawan-kawan. Di sini dam-dam truk keluar masuk memuat tanah yang baru saja digali di atas permukaan lahan pedok. Oke kawan-kawan, kita sudah hampir sampai di gedung race control di sini. Banyak sekali aktivitas yang dapat kita pantau pada siang hari ini. Ya, di sini satu buah alat kren sedang menaikkan material sebagai atap gedung race control kawan-kawan. Oke, sekali lagi kita sedang memantau aktivitas pengangkatan rangka-rangka besi sebagai atap di gedung race control. Thank you.
Dan kita pantau juga dari sini aktivitas pengerjaan di Medical Center. Ya, sudah hampir selesai untuk pengerjaan. Tinggal dipasangkan atapnya saja, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, dapat kita simpulkan bahwa pengerjaan di sirkuit Mandalika benar-benar dikebut. Dilihat dari segala sisi, semua dikerjakan. Dan mudah-mudahan bisa dirampungkan sesuai target yang telah dijadwalkan. Konen tanting smart ya. Di beruka. Ya, kita sudah sampai di tunnel yang pertama. Kita akan lihat untuk dalam tunnel di sini. Ya, sudah kering kawan-kawan, hanya tersisa lumpur yang masih menggenang. Dan akan terus dikeruk untuk sisa-sisa lumpur yang masih menggenang di dalam tunnel yang pertama ini. Dan setelah lumpur semua dibersihkan, maka akan dikerjakan dan diselesaikan seperti halnya di tunnel yang kedua. Mantap. Kapan tertaik kanu itu baru? Ya, kita pantau juga di sini. Puluhan dam-dam truk sudah mengantri untuk diisikan material aspal, karena pada hari ini akan dilakukan pengaspalan di lintasan run off dan kemungkinan di run off tikungan yang ketujuh dan kedelapan.